Seekor sapi mengamuk dan lepas dari ikatan hingga menyebabkan dua bocah menjadi korban. Sapi tersebut menyeruduk dua orang anak yang berada di Masjid Al-Karim Pogung Lor, Kapanewon Melati, Sleman, Yogyakarta. Peristiwa itu terjadi pada Senin 17 Juni. Sapi tersebut bahkan menginjak bocah saat berlari. Takmir Masjid Al-Karim Heri Sasongko mengatakan sapi tersebut bukan hewan kurban di tempatnya. Menurut Heri, sapi tersebut awalnya tidak mengamuk. Namun karena melihat kerumunan orang di depan masjid, sapi itu panik dan beringas. Akibatnya dua orang anak yang merupakan perempuan dan laki-laki menjadi korban. Anak perempuan yang menjadi korban mengalami luka lecet dan memar. Sedangkan satu korban lain dilarikan ke rumah sakit.